اللهم صل على محمد. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي دجري وحيراتي. فيا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah kalian mimma dari barang fil ardi di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Jadi setan itu musuh yang nyata, bukan musuh yang gaib. Nyata setan. Apa perintahnya Allah? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, bukan cuma yang beriman, yang kafir, yang ateis, semua diseru oleh Allah. Kulu, makanlah kalian mimma fil ardi halalan thayyibah. Suruh makan oleh Allah yang halal dan thayyib. Halal di sini ada dua hal. Yang pertama, memang dari zatnya memang halal. Dan yang kedua, cara memperolehnya yang halal. Thayyibah, thayyib, baik atau bergizi atau bermanfaat. Apakah ada makanan yang tidak halal? Wakeh, alias haram. Haram mendatnya dan juga haram dalam mencarinya atau mendapatkannya. Apa contohnya makanan yang halal itu lagi thayyibah itu? Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan daging. Thayyib, bergizi atau bermanfaat bagi orang yang sehat. Ada juga halal namun tidak thayyib bagi orang yang sakit. Contohnya, makan sate bagi saya halal dan thayyib. Namun bagi orang yang darah tinggi, makan sate kambing halal tapi tidak thayyib. Makan gulai kambing bagi saya halal dan thayyib, karena saya membelinya bukan mencurinya. Thayyib, karena saya sehat, tidak kena darah tinggi, tidak kena asam urat dan lain sebagainya. Jadi halal belum tentu thayyib bagi orang yang kena penyakit. Bagi orang yang kena penyakit berarti ada kenikmatan yang sedang diambil oleh Allah. Bisa pengaruh kecerobohan kita dalam berpola hidup, bisa juga pengaruh dari umur. Tambah tua banyak yang lututnya sakit karena asam urat, rematik. Hati-hati dalam berpola hidup, berpola makan itu harus berhati-hati, karena dampak dari makanan itu luar biasa. Karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu akan menjadi darah, akan diproses oleh tubuh, diserap oleh tubuh menjadi darah. Sedangkan dari inti dari tubuh kita itu ada segumpal darah yang namanya kolbi. Kalau darah itu sering kita beri makanan yang haram, maka pola berpikir, pola hidupnya juga ke arah yang haram.
Kalau sebaliknya, kita makanannya yang baik-baik, yang halal, yang thayyib, maka darah akan mensupport ke dalam jiwa kita itu ke arah yang baik-baik. Pengaruh, sangat-sangat pengaruh. Bahkan makanan ini akan merusak akal atau akan merusak jiwa dari seorang yang memakannya. Kalau makanannya itu buruk, pengaruhnya buruk juga bagi perangai, tingkah laku dalam kehidupannya. Kalau makanannya baik, itu juga akan berpengaruh baik dalam perilaku, dalam kehidupannya. Makanya faktor makanan itu harus betul-betul kita jaga. Apalagi kita sebagai orang tua, jangan sampai sekali-sekali kita itu memberi keluarga, anak, cucu kita dengan makanan yang haram. Wangi nanti. Kalau orang tuanya sudah kebiasaan haram, cikal bakal anak yang dari sperma itu juga dari inti yang haram-haram, akan jadi sperma, akan jadi saripati tanah yang akan membentuk dari anak cucu kita. Angel nanti, angel untuk merubahnya. Kalau sudah sering kita itu memberi makanan yang haram kepada anak cucu kita, maka anak cucu kita kecenderungannya kepada yang haram, haram. Perbuatan yang haram, haram. Na'udzubillah. Jangan sampai sampean jadi orang tua memberi makan kepada anak-anaknya makanan yang haram, hasil nyolong atau dari haram dari zatnya, dimakanin babi, nanti polanya seperti babi ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan ikuti khutuwah itu selangkah. Khutuwah jamak, jadi berlangkah-langkah. Jadi jangan sampai kita itu mengikuti langkah-langkah dari setan. Setan menginginkan kepada kita itu keburukan. Makanya enggak boleh kita itu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Hati-hati. Bapak moyang kita yang namanya Kanjeng Nabi Yuna Adam alaihissalam itu karena mengikuti satu langkah dari ajakan setan. Apa itu? Disuruh memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah kuldi. Satu tok, tapi dampaknya luar biasa. Juga ada dikisahkan ada sebuah pondok yang besar dan juga diampu atau diasuh oleh seorang kiai yang luar biasa juga. Kealimannya luar biasa, sholatnya juga luar biasa. Yang setan itu tidak mampu menggodanya secara membisik-bisik, itu enggak mampu. Diceritakan di kisah itu, setan itu menjelma jadi manusia dan menjadi santrinya dari kiai itu. Lama-kelamaan, hari demi hari, bulan demi bulan, sang kiai memantau santri ini. Ibadahnya luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan terhadap dirinya, ibadahnya sang kiai kalah dengan ibadah santrinya. Saking sergapnya. Tahajudnya kiainya 4 salam, setan ini 8 salam. Yang lain pada tidur, santri yang dari setan ini gak tidur. Kiainya puasa Senin Kamis, setan ini puasa tiap hari. Kalah dari segi ibadah. Lama-kelamaan dipanggil ini santri ini, yang dari bangsa setan ini dipanggil sama sang kiai. Lih, Reno, lih, awakmu kok sedep men? Aku sampai kalah ini. Sholatku kalah, ibadahku kalah, itikahku kalah, puasaku kalah. Apa yang menyebabkan kamu sampai sergap seperti itu? Jawabannya setan, kulo iki orang welek yai. Kelakuan kulo maksiat tok. Keluarga kulo dari awal sampai kiamat memang
oleh Allah memang dijadikan orang singelek mungkin ya. Loh kok iso? Iya. Semua amalan-amalan buruk kami lakukan. Mulai dari molimu kami lakukan. Gitu. Iya. Kalau yai apa yang memotivasi kiai untuk sergap ibadah itu apa? Yai keturunan orang baik, Pak. Keturunan yai yang terkenal. Yai juga enggak punya dosa. Amalan apik tok sing dikerjakno tiap harinya. Sedangkan kulo, itu yang menyebabkan kamu itu sergap, termotivasi. Iya ya, saya istighfar itu enggak cukup kalau cuma 1000 kali. 10.000. Oh gitu. Iya ya, kalau yai apa? Istighfar titik mawon ya itu. Kalau kulo apik dosane sang santri dari bangsa setan ini. Oh jadi itu yang menyebabkan kamu termotivasi. Iya ya. Oh kalau aku pingin sergap kayak awakmu itu. Gampang ya, melakukan satu tok ae. Dosa maksiat yang cilik mawon pun. Oh gitu. Apa contohnya? Zina ya, zina. Ojo kalau zina itu. Kalau zina, kalau aku konangan di rumah lah. Kapok aku nanti. Nyolong ya, nyolong, ngerampok. Ojo. Lah aku nanti ketahuan orang juga dipateni ya. Mateni wong ae, ojo dosa awak besar iku mati wong. Oh, ada ya yang kecil ya. Apa itu? Mendem. Mendem. Apa itu mendem? Minum arak, mabok. Oh iya. Ketok iku. Cilik iku. Gampang itu tobat iku. Akhirnya ya itu diajak ke diskotik. Diajak ke kafe yang menyediakan homer atau minuman keras, bir, vodka, topi miring, ada campuran. Akhirnya minum yang yai satu sloki. Wis, aku udah minum satu sloki. Loh, yang namanya arak itu harus sampai mendem ya ini. Oh gitu, akhirnya minum 2 botol, 3 botol, akhirnya yainya mendem. Akhirnya yang menjaga bar itu ayu keloni bisa mendem. Penjaganya apanya itu, waitress, di keloni bisa. Habis itu suami ini tertol berantem, pateni bisa, banyak udah dosanya. Mendem, berzina, mateni wong. dilakukan semua. Akhirnya diteleponkan sama polisi, datang polisinya. Polisi saat itu gak sama seperti saat sekarang. Karena dosanya atau kesalahannya menumpuk-numpuk, akhirnya disalib dia. Sang kiai disalib, terus dikuliti. Terus ditetesin dengan jeruk nipis. Itu hukuman zaman old. Kalau zaman now tidak bisa ditawar kalau sekarang. Terus setelah dikuliti, ditetesin jeruk nipis sambil disalib, datang tuh santrinya itu yang dari setan itu datang. Akhirnya menawarkan bantuan. Aku tolong. Aku ini kak, gara-gara awakmu ini aku koyok ngene. Oh iya. Saya ini sebetulnya setan. Setan ini adalah aduh mubin ya iya. Oh awakmu setan tau. Nggih. Saya bisa nolong ya iya. Aku enggak kuat ini kalau disileti terus ditetesin jeruk nipis, aku enggak kuat, kata si sang kiai. Akhirnya ditawari sama setan bantuan. Saya bisa menawarkan bantuan yai, asalkan yai nunduk aja ke aku, bukti penyerahan, sujud aja lah, patuh lah sama aku aja, sujud lah, nyembah aku lah, sak diluan aja, habis itu yai boleh nanti tobatan nasuha. Terus apa yang terjadi? Dituruti sama yai itu, dia nggak bisa sujud, cuma bisa diglukan, cuma nunduk toh dengan niatan untuk
nyembah si setan, pas bertepatan dengan itu pula nyawanya sang kiai dicabut oleh Israel. Apa yang terjadi? Kiai mati dalam kesirikan. Itu contoh ya. Jangan sekali-sekali satu langkah saja kita mengikuti ajakan setan. Innama ya'murukum, sesungguhnya setan itu ya'murukum mengajak kalian bisu ke arah keburukan, wal fahsa ke arah kekejian, termasuk zina tadi itu perbuatan yang keji. Zina itu perbuatan yang keji, membunuh itu juga perbuatan yang keji. Wa antaqulu 'ala Allah, dan mengajak kalian berkata atas nama Allah, mala ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak mengetahui, tidak sadar, tidak tahu apa-apa, moro-moro bersumpah atas nama Allah, sumpah palsu. Untuk nolong temannya kalian berani untuk bersumpah palsu, itu termasuk perbuatan yang keji, enggak boleh. Untuk memfitnah orang, untuk menggibah orang sampai bawa-bawa nama Allah, wallahi aku mengetahui si A itu berzina kemarin, masuk ke diskotik kemarin, wallahi aku melihat A dan B itu kemarin itu gendaan, padahal punya bojo, padahal punya istri, padahal punya suami, apa yang mereka lakukan, pasti berzina, zina muson, wallahi bahaya. Ada sebuah kisah untuk memenangkan perkara diskusi di sebuah majelis. Ada seorang tokoh, katanya seperti ini perkataannya, wallahi kalau tidak salah dulu jenengan berkata seperti itu. Nah, itu apa ya? Wallahi dia bersumpah, Fahrul mungkin tahu orangnya ini, wallahi kalau tidak salah jenengan berjanji seperti itu. Loh, kalau tidak salah berarti ada keraguan. Kalau ragu enggak usah bawa-bawa apa. Wallahi kalau tidak salah jenengan berkata seperti itu. Ini tokoh dan ditokohkan. Bahaya seorang pemimpin kalau dia tidak bijak. Bahaya kalau seorang pemimpin kalau dia mengikuti langkah-langkah dari setan. Mau jadi apa nanti umatnya ini? Padahal kewajiban seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang yang kafir itu, ittabi'u, maka ikutilah ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah, qalu, mereka berkata, bal, sungguh, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, sungguh kami mengikuti apa-apa yang terdapat, yang ada atasnya aba'ana, kakek moyang kami. Ini bahaya juga, karena di dalam keluarga itu sebuah pembelajaran yang awal itu berada di dalam keluarga. Yang dikatakan madrasatul ula itu berada di dalam keluarga. Jadi keluarganya kalau sudah mencontohkan yang buruk, maka nantinya anak-anaknya kecenderungannya kepada hal yang buruk. Turun temurun dari bapaknya, dari kakeknya, terus dari kakek nenek moyangnya, memberi contoh dalam hal keburukan, maka akan berdampak fatal terhadap anak cucunya. Awalau kana abahum la yaqilun, walaupun ada pada keluarga besar mereka kakek moyang mereka la yaqilun, yang tidak paham terhadap apa yang sayat wala yahtadun, terhadap sesuatu, dan wala yahtadun, dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Bahaya kalau keburukan itu diwariskan. Makanya kita harus bertaubat kepada Allah. Kita sebagai anak paham kalau orang tuanya berbuat buruk, kita sebagai anak yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kita sebagai anak yang disadarkan oleh Allah,
kita berkewajiban untuk memintakan ampun atas dosa-dosa perbuatan buruk dari orang tua kita, dari kakek moyang kita. Bapaknya sampean pernah berbuat fasa, berbuat su, sampean mintakan ampun sekarang kepada Allah. Kakek moyangnya sampean, kakeknya sampean ini mbah itu loh, pernah membunuh orang misalkan, keturunan bajingan misalkan, sampean mintakan ampun kepada Allah. Jangan sampai keburukan itu diwariskan kepada anak cucu kita. Wa matsalul ladzina kafaru, dan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, tatkala seorang pendakwah, tatkala seorang kiai, seorang ulama mengajak kepada orang-orang kafir, kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma', itu seumpamanya mereka itu mengajak kepada, dicontohkan di sini seorang pengembala itu yan'iku, berteriak terhadap apa yang digembalanya, kepada hewan gembalanya itu. Bima la yasma', dengan apa mereka itu tidak mendengarnya. Jadi dicontohkan ini, seorang pendai, seorang ulama berceramah mengajak kepada orang kafir, itu sama halnya seorang pengembala berteriak kepada gembalanya. Apa yang terjadi? Illa du'aan wa nida'an, kecuali ajakan, kecuali sorakan yang mereka mengerti. Kalau sampai ngembala kambing, pernah enggak ngembala kambing? Ngembala kambing di tanah yang luas, atau ngembala, kok ngembala, mempunyai ayam, ayam peternak misalkan, sampean punya ayam terus sampean kasih makan, apa yang sampean ucapkan kepada ayam itu? Ya, gitu kan? Ya. Kalau disuruh makan enggak paham ya. Ayo makan, enggak paham. Nah, tapi kalau ya, paham mereka. Atau kepada apa itu? Bebek. Apa? Biasanya ngasih makan. Wek. Karena mereka itu summum bukmun umyum fahum layak. Orang kafir itu diibaratkan seperti itu karena mereka itu summun tu tuli bukmun bi bisu umyun bu buta fahum layakilun, maka atas mereka itu layakilun, tidak akan paham karena mereka itu enggak punya akal. Mirip binatang. Apa mereka itu kok menyebabkan mereka itu kafir? Mereka itu ingkar atas ajakan-ajakan, atas petunjuk-petunjuknya Allah. Kebanyakan atas dua hal. Yang pertama, atas kesombongan mereka. Yang kedua, atas keinginan mereka. Sombong itu bahaya, pot. Sombong itu melihat apapun buruk, toks. Mengkerdilkan toks. Ajakan seperti apapun yang dilihat kiainya. Kalau kiai kampung yang ngajak, enggak akan direken. Kalau kiai-kiai yang besar-besar, yang terkenal-kenal, yang ngajak, baru direken namanya. Karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya ingin terkenal saja mereka. Kalau yang ngajak sumbangan itu cuma langgar-langgar biasa itu, enggak direken. Tapi kalau yang ngajak yang besar-besar, saya nyumbang 1 M, terus disuting, itu memang keinginan dari mereka. Salah satu langkah-langkah dari setan, langkah-langkah ajakan dari setan, akhirnya akan ada kecenderungan di dalam jiwanya untuk sombong. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mewariskan kepada anak cucu kita dalam hal keburukan, dalam hal kekejian. Kita bermohon kepada Allah itu dengan cara apa? Menafkahi keluarga kita dengan nafkah yang halalan thayyibah. Jangan sampai memberi anak cucu kita dengan makanan-makanan yang haram dari hasil riba.
dari hasil mana apa, uang riba nggak boleh, dari hasil nyolong korupsi nggak boleh, akan berdampak fatal terhadap pola pikiran dari anak cucu kita. Allahumma rahamna bil waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawah.